Kemudian yang keempat, jika engkau melihat orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti agama, di situ engkau katakan dalam hatimu, orang ini durhaka kepada Allah karena ketidaktahuannya. Dia durhaka kepada Allah karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita, kadang-kadang kita durhaka kepada Allah dengan ketahuan kita. Mengerti kita hal yang diharam, tapi kita laksanakan yang diharam. Orang yang bodoh tidak mengerti yang dilarang, tapi dia melaksanakan yang dilarang tersebut karena tidak mengertinya. Tetapi diri kita mengerti tentang hal yang dilarang, tetap kita melaksanakan hal yang dilarang. Kalau begitu, diri orang tersebut lebih baik di pandangan kita. Empat perkara yang menyebabkan seseorang sombong. Yang pertama, bertambahnya harta. Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang dia kemarin-kemarin biasa saja, hari ini dia punya harta banyak, rumah begitu mewah, mobil serba ada. Bertambah harta, dia akan sombong. Penyebab sombong. Yang kedua, penyebab sombong bertambahnya jabatan, pangkat. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Dan yang keempat adalah bertambahnya amalan, ibadahnya semakin hari semakin membaik, akan timbul rasa sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti video-video yang telah kita buat. Berbincang tentang kehidupan, maka Imam Al-Ghazali memberikan tip hidup bagi kita. Ada pesan Imam Al-Ghazali kepada diri kita agar kita bisa hidup dengan tenang. Untuk mengenali diri kita, siapa diri kita sebenarnya, Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa perkara yang engkau perhatikan. Yang pertama, jika engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, jika engkau bertemu dengan orang yang lebih muda daripadamu, maka katakan dalam hatimu bahwa dia masih muda, tentu dia belum banyak dosa. Sedangkan saya sudah tua, tentu banyak melaksanakan dosa. Berarti orang muda lebih baik dalam pandangan diri kita. Yang kedua, bila kita melihat orang tua, maka katakanlah dalam hati kita, orang tua itu sudah lama hidup di dunia ini, tentu sudah banyak kebaikan yang dia laksanakan. Sedangkan saya adalah anak muda yang hanya baru sekilas melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, orang tua itu lebih baik daripada aku. Yang ketiga, jika engkau melihat orang alim, maka katakanlah dalam hatimu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu kepada orang itu. Sedangkan aku tidak sebanding dengan ilmu yang dia punya. Allah muliakan dia dengan ilmunya, sedangkan aku biasa-biasa saja. Tanamkan dalam hatimu, insyaAllah engkau tahu siapa dirimu. Kemudian yang keempat, jika engkau melihat orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti agama, di situ engkau katakan dalam hatimu, orang ini durhaka kepada Allah karena ketidaktahuannya. Dia durhaka kepada Allah karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita, kadang-kadang kita durhaka kepada Allah dengan ketahuan kita. Mengerti kita hal yang diharam, tapi kita laksanakan yang diharam. Orang yang bodoh tidak mengerti yang dilarang, tapi dia melaksanakan yang dilarang tersebut karena tidak mengertinya. Tetapi diri kita mengerti tentang hal yang dilarang, tetap kita melaksanakan hal yang dilarang. Kalau begitu, diri orang tersebut lebih baik dari pandangan kita. Kemudian ketika kita melihat orang kafir, maka tanamkan dalam hidup kita, kita tidak tahu, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislamkan dia, dia beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita dalam surga, akan menempatkan orang tersebut dalam surga Allah. Tapi sebaliknya,
kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di akhir nanti. Kalau begitu, diri orang tersebut dalam pandangan kita lebih baik orang itu daripada kita. Ini pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Untuk mengenal diri kita, siapa diri kita, maka insya Allah, bila hal ini kita terapkan, bila hal ini kita jaga, menjadi kita orang-orang yang selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang jauh daripada kesombongan, Allah jadikan kita orang-orang yang jauh daripada keangkuhan, dan Allah jadikan diri kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang sombong. 4 perkara yang menyebabkan seseorang yang sombong. Yang pertama, bertambahnya harta. Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang dia kemarin-kemarin biasa saja, hari ini dia punya harta banyak, rumah begitu mewah, mobil serba ada, bertambah harta dia akan sombong. Penyebab sombong. Yang kedua, penyebab sombong bertambahnya jabatan, pangkat. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Dan yang keempat adalah bertambahnya amalan. Ibadahnya semakin hari semakin membaik, akan timbul rasa sombong. Maka karena itu, benahi hati kita untuk selalu mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Jauhkanlah daripada kita akan sifat sombong. Jauhkanlah daripada sikap kita sikap sombong. Kenapa? Karena sombong itu akan menghilangkan amalan kita. Yang dikatakan sombong melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan karena begitu mewahnya rumah, karena begitu banyaknya mobil, bukan itu sombong. Tapi yang dikatakan sombong adalah batrul haqqi, menolak kebenaran. Bisa jadi sombong itu duduk pada orang miskin, dan bisa jadi sombong itu duduk pada orang kaya. Batrul haqqi, menolak kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lalai, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sombong. Kita buang-buang waktu, kita buang-buang kesempatan adalah sombong. Yang kedua, antun nasi, makna daripada sombong adalah merendahkan orang lain. Allah tidak melarang kita punya rumah besar. Allah tidak melarang kita punya mobil mewah. Selama kita masih menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Tetapi sebaliknya, bila kita sudah merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, maka inilah sombong. Maka inilah yang dikatakan dengan sombong. Jadi sombong itu patokannya adalah bukan daripada segi hartanya, bukan dari segi jabatannya, tetapi penyebabnya tidak adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Inilah ciri-ciri sombong. Moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sombong. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja nasihat singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga-keluarga kita menjadi ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.